Ha? Akhirnya, apabila Allah cipta Nabi Adam, Allah arahkan semua para malaikat termasuk iblis untuk sujud. Keseluruhan jenis malaikat sujud. Kecuali seorang saja yang tak sujud. Dan dia bukan malaikat, dia adalah iblis. Lalu Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk? Wahai iblis. Kenapa Allah tanya? Supaya cerita ini sampai kepada kita untuk diambil pengajaran. Allah Maha mengetahui bahawa iblis tidak akan sujud ketika Allah menciptakan Adam dan mengarahkan untuk iblis sujud. Akan tetapi soalan ini supaya perbualan ini sampai kepada manusia yang hidup selepas itu dan mereka tahu bahawasanya walaupun seseorang itu telah pun sampai pada satu tahap yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, dia tetap ada kemungkinan untuk tergelincir sekiranya dia tidak menjaga bencana dan juga malapetaka yang ditimpakan kepada iblis, maka dia akan mendapat bencana dan dosa yang sama. Iaitu iblis pun jawab bila Allah tanya, wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam? Aku yang arahkan, wahai iblis. Maka jawab iblis ketika itu, kamu telah menciptakan aku daripada api dan kamu menciptakan dia, si Adam itu, dari tanah. Iblis nak beritahu api lebih mulia dari tanah. Kita fikir-fikir balik, apa mulianya api dengan tanah? Ha? Sebenarnya kiasan iblis waktu tu dia bukan kiasan ilmu dah. Apabila takabur dan sombong menguasai diri seseorang, tuan-tuan muslimin dan muslimat akan melihat orang itu akan menjalani kehidupan yang tidak lagi berilmu. Orang itu tidak akan lagi menjalani kehidupan dengan cara yang berakal, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang baik. Itulah besarnya apa keburukan takabur dan sombong diri yang akan membuatkan seseorang itu tidak berakal, kurang dan hilang ilmunya, logiknya. Jadi bila dia bercakap pun, tengok bila iblis bercakap waktu tu, sombong menguasai dirinya, takabur menguasai dirinya, sedangkan dia yang paling alim di kalangan malaikat, dia kata aku daripada api, dia daripada tanah, api lebih mulia dari tanah. Semua para malaikat kehairanan, dari mana api mulia dari tanah? This, tuan-tuan, memang tak ada pun kiasan itu, tak ada pun dalam alam ni, dalam ilmu alam ni tak ada kiasan tersebut. Tetapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala nak ajar. Jaga-jaga, satu orang manusia kalau dia ada PhD hadis pun, tapi kalau dia bongkak, orang akan tengok dia bercakap dengan percakapan yang tidak boleh diterima oleh akal orang lain. Nampak kebodohannya, nampak tidak ada ilmunya. Bila apa? Bila takabur dan sombong menguasai diri dia. Bahaya takabur ni, sombong ini sangat bahaya. Bila iblis la'natullahi alaih, dia tak mau sujud kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis. Tuan-tuan tengok, satu orang iblis ni dia buat ibadah daripada kosong sampai dia beribadah sebaris dengan para malaikat di langit sana sebagai makhluk yang paling mulia. Akhirnya hari ini, tuan-tuan, dia adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hina di sisi Allah. Makhluk yang paling banyak dosanya. Nanti apabila kita berdiri di mahsyar, dialah yang paling banyak menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia yang paling banyak pahala. Subhanallah. Sebab tu kena tawaduk. Sebab tu kena rendah diri dengan siapa sahaja.
bila masa sahaja. Apa pun pangkat jawatan yang kita kita pegang, mestilah tawaduk untuk kita sampai dimasukkan oleh Allah dalam syurga.